Lovers, siapa kemarin yang lihat celana kece ini di Instagram story-nya Raino Indonesia? Gimana menurut kalian, keren kan? Celana jeans ini aku custom sendiri loh dengan menggunakan Raino Easy Paper. Di Raino Talks Creative Corner hari ini, aku mau sharing ke Rainoverse semua gimana sih cara bikin celana keren seperti ini dengan menggunakan Raino Easy Paper. Untuk membuat celana keren seperti ini, bahan yang kita gunakan sangat mudah loh Rainoverse. Yang pertama, kita cuma butuh Raino Easy Paper dot. Yang kedua, celana jeans polos. Nah, kalau kalian di rumah punya celana jeans polos yang udah gak kepakai, kalian jangan buang ya Rainoverse, karena celana itu bisa diubah jadi celana yang keren seperti ini. Kita mulai aja yuk proses pembuatannya. Yang pertama, kalian harus siapkan dulu desain yang mau kalian print. Lalu, masukkan Easy Paper ke mesin Oki White Toner. Kita mulai proses printnya. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa untuk mirror terlebih dahulu desain yang mau kalian print. Karena kita menggunakan Easy Paper Dot, desain yang udah di print harus kita pindahkan ke paper bag. Karena paper bag ini yang akan kita press ke celana jeans nantinya. Selanjutnya, ambil paper A dan letakkan pada bubet, diikuti dengan paper B di atasnya. Namun sebelum itu, blue pad ini sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan menggunakan suhu 145 derajat selama 240 detik. Kemudian kita lapisi menggunakan kertas teflon. Kita press selama 70 detik. Kemudian lepaskan paper B dari paper A. Letakkan desain di tempat yang kalian inginkan. Kemudian lapisi menggunakan kertas teflon. Kemudian press selama 35 detik. Kita tunggu hingga dingin sempurna, lalu kita lepas kertasnya. Wah, udah jadi nih Rainoverse. Gimana? Keren kan? Dan pembuatannya juga mudah banget. Ternyata, Easy Paper ini juga bisa digunakan ke beberapa media lainnya. Bukan cuma di jeans aja loh. Misalnya, kayak di baju, di sarung bantal, di tas, di tote bag, dan juga di cangkir enamel. Nah, itu tadi kreasi kreatif ala Raino untuk hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar kreasi hari ini, kalian bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye!